Gimana ceritanya, Neng? Omnya kenapa, Neng? Kena sambel. Gimana ceritanya, Pak? Menantunya kenapa? Ordernya kebanyakan. Otaknya gak nyampe. Menurut Hotman Paris, permasalahan ini diawali saat Pena Melinda meminta izin kepada Peri Irawan dirinya akan kembali ke dunia politik. Namun nampaknya niat Pena Melinda ini tak mendapatkan restu dari Peri Irawan yang cemburuan dan tak menginginkan Pena Melinda ke dunia politik lagi. Sehingga keduanya cekcok dan Peri Irawan melakukan KDRT kepada Pena Melinda di salah satu hotel di Kediri. Dirawat di rumah sakit karena masih merasa lemas, Pena Melinda yang mengaku dirinya mendapatkan tulang rusuk patah, kini menyebutkan ingin penanganan Peri Irawan sama seperti Rizky Billar langsung ditahan. Namun nampaknya Pena Melinda tak mengerti kenapa Peri Irawan tak ditahan. Satu lagi, Pena Melinda pun menegaskan kalau dirinya tak akan mencabut laporan atas Peri Irawan sang suami. Pena Melinda mendapatkan KDRT dari sang suami Peri Irawan melaporkan kepada pihak berwajib, namun nampaknya mengutarakan kekecewaan kepada Hotman Paris karena sang suami Peri Irawan tak ditahan. Pena pun menginginkan penanganannya seperti Lesti dulu. Tak lama, untuk Rizky Billar diamankan, namun kini Peri Irawan nampaknya tak diamankan, membuat Pena Melinda geram dan meminta Hotman Paris untuk menanganinya. Good morning guys. Hari ini kita mau ke Disneyland, seneng banget. Karena ternyata alhamdulillah suaraku udah mulai kembali. Tuh, Leci. Mama. Ini akibat matanya kecolok. Mintain es batu atalah. Mintain es batu deh. Iya. Tolong. Nyarangnya enggak nengok-nengok nih. Abi, ya Allah. Abi. Baru 10 bulan menikah, kerap pamerkan kemesraan di sosial media, namun ternyata kini Pena Melinda membongkar tentang aib Peri Irawan sang suami yang dinilai keras bahkan melakukan KDRT terhadap dirinya. Tak diam, Pena Melinda melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahkan kini meminta Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya agar Peri Irawan bisa secepatnya ditahan. Pena Melinda pun tak akan mencabut gugatan permasalahan ini. Mendapatkan KDRT dari sang suami Peri Irawan di Jawa Timur hingga melaporkan Peri Irawan, Pena Melinda pun dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya hingga langsung ditemani sang anak, Atala Naufal. Masih di rumah sakit, Pena Melinda menyerahkan permasalahan hukumnya atas laporan kepada Peri Irawan ditangani oleh sang adik. Hania, hey, anak Disneyland. Dan kita cuma tinggal nunggu Kak Atala Noval. Jadi guys, seneng banget nih, coba lihat nih kamarnya. Woi, sangat-sangat rapi ya guys tuh. Jadi seneng banget kita beli. Aduh. Gimana lah, bapaknya kenapa tuh lah? Jadi keluar balado. Kasihan. Gila kena sama. Jalan gitu. Kasih es batu dong lah. Ini lagi diambilin. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.